Terima kasih kepada Bapak Anies Rashid Baswedan atau yang biasa disebut dengan Abah. Abah, terima kasih di Pilpres 2024 ini kami banyak belajar dari Abah. Kami jadi tahu ternyata Abahlah yang mendirikan gerakan Indonesia Mengajar sejak tahun 2009 yang berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa. Dan di Pilpres ini, Bah, kami banyak belajar tentang demokrasi yang sesungguhnya. Bagaimana perbedaan itu membuat kita semakin indah, bukan untuk menuduh salah. Abah selalu terbuka dan kritikan, baik halus maupun kasar. Abah selalu mencontohkan kepada kami bagaimana menghadapi perbedaan dengan senyuman. Desak Anies adalah contohnya. Abah mengajarkan kepada kami bahwa kampanye tidak harus dangdutan atau acara hiburan. Tapi tanpa Abah sadari, Abah telah menghibur akal kami yang telah lama tidak menerima pembelajaran tentang demokrasi dari seorang negarawan. Bah, kalah ataupun menang Abah di Pilpres ini, kami yakin Abah akan terus mengabdi untuk bangsa ini. Tapi satu hal yang pasti, Bah, Abah telah menabur benih pencerdasan anak bangsa, sehingga di masa yang akan datang, benih inilah yang akan menjadikan Indonesia disegani dan bermanfaat untuk dunia. Sekali lagi, Bah, jazakallah khairan. Terima kasih, Abah Anies Rashid Baswedan.